ketemu memotret zaman tahun 60-an itu. Yang motret itu siapa? Saya ini satu-satunya boleh dikatakan. Itu pun tustel Rusia, oleh-oleh dari Rusia. Sangat jarang tustel waktu itu, tahun 60-an itu. Itulah, pernah ketemu tapi dalam saya memotret suatu acara. Kalau salaman, saya ini enggak tahu sejak dulu kalau mau salaman sama orang-orang pejabat tinggi itu kok susah, agak malu gitu ya. Jadi tidak pernah salaman saya, motret pernah. Ya waktu itu saya melayat di alun-alun lor malamnya, yang besok paginya akan upacara pemakaman. Itu orang melayat tuh kira-kira antri itu ada setengah kilometer panjangnya antri sepanjang jalan sampai tempat gudeg mijilan itu. Di tengah alun-alun tuh sudah penuh orang, dan orang itu seperti massa air, jadi ada satu bergerak ikut gerak semua gelombang seperti air kena batu terus berbias kemana-mana itu. Kalau orang di tengah alun-alun tuh begitu satu ada yang bergerak yang sangat keras, gelombang sampai jauh sekali. Itulah yang saya lihat, padatnya orang penuh di alun-alun utara Malang. Dan saya itu layat sama Pak Nasah Jamin bareng berdua. Depan saya ada beberapa itu, ada antara lain ya Rektor UGM. Serasa kawula itu gunjang ganjing. Itu yang saya rasakan. Maka lukisan ini saya beri judul Kawula Gunjang Ganjing. Itu yang saya lihat malam itu, kawula gunjang ganjing betul. Ide saya itu gunjang ganjingnya masyarakat Jogja, itulah yang pertama jadi mematik saya buat ide sebagai lukisan. Jadi mulai malam itu juga, mulai dari pelayatan itu juga, yang rasanya itu gunjang ganjing, itu yang saya lukis gunjang ganjing itu. Ya tapi syaratnya melukis gunjang ganjing itu ya penontonnya banyak dalam lukisan saya, dan dikawal oleh kereta jenazah keraton yang jarang-jarang berpuluh tahun tidak dipakai, dan itu ditarik 8 kuda dikomandani Gusti Yudo adik Sultan sebagai bagian dari kesenian keraton. Saya itu melukis itu tidak satu tempat. Itu lukisan saya itu semua bayangan saya. Kenapa di Pengko Gading itu bayangan saya? Sebab Sultan itu kalau meninggal tidak boleh upacaranya di depan keraton, tapi di belakang keraton. Keluarnya juga keluar belakang Plengkung Gading. Maka dari Sultan begitu sejak dinobatkan jadi Sultan Keraton Jogja itu tidak boleh lewat Plengkung Gading dan tidak boleh melihat makam Imogiri, makam raja-raja. Itu dua itu larangan yang saya dengar, sehingga Sultan itu kalau meninggal itu seolah-olah Sultan itu begitu aja tidak ada. Kalau upacara di depan kan, wah Sultan sudah tidak ada. Mau berbuat apa?
bisa karena sultannya sudah meninggal, kira-kira begitu. Kalau lewat belakang kan mungkin kabar itu berkurang. Dalam hal itu sekarang, dalam hal sekarang ini saya ingin jelas tidak mungkin ya sultan meninggal tidak tahu. Ya. Saya naik skuter ya di Pelengkung Gading, terus nyegat di lewat sawah, nyegat di mana sampai ke Imogiri. Jadi lukisan itu bukan salah satu titik, bukan, itu batin saya, itu inspirasi saya. Jadi yang saya lukis tidak satu titik saja, kira-kira begitu batin saya. Ini seakan saya terangkan karya saya ini dalam pemakaman Sri Sultan IX Yogyakarta. Nah, ini yang namanya Pelengkung Gading. Itu satu-satunya Pelengkung Gading alun-alun selatan yang tidak boleh dilewati waktu raja itu sedang memangku jabatan, dan tidak lewat situ. Kalau lewat itu berarti sudah mati. Pun juga melihat makam raja-raja Imogiri, melihat makam itu berarti sultan itu sudah mati. Itulah larangan Keraton Jogja yang saya dengar. Nah, makanya sultan meninggal itu tidak upacaranya ramai di depan itu seperti orang biasa, rakyat biasa, ini tidak. Ya, di dalam keraton terus keluarnya ke belakang keraton terseterusnya, tidak melalui pintu depan. Tidak tahu syaratnya apa gitu. Ya, di sini dinaikkan kereta kencana yang ini keluar kalau ada raja meninggal. Dan saya tahu itu baru Sri Sultan IX ini, si Sultan VIII saya tidak tahu ya. Ini kereta kencananya baru keluar lagi. Ya tentu saja sudah reyot. Ini harus pakai kereta jenazah. Tapi sudah berpuluh tahun enggak kepake, ambrol enggak, ditarik 8 kuda. Ya di belakang gampang dikasih, diserepi ambulan. Ambulan juga besar sekali, mendadak dibikin malam itu juga diperpanjang. Karena kotak jenazahnya juga sangat panjang ya. Nah ini pakai, ditarik 8 kuda, dikomandani Gusti Yudha Ningkrat sebagai adik sultan. Dan ini adalah para prajurit dengan pakaian prajuritnya, lurik teluk papat. Dan depan dikawal jenaz apa abdi dalam bersenjata tombak, belakang juga panjang sekali. Dan kayak ginilah berjalan 17 kilometer. Sehingga jalan semua yang dilewati orang penuh jalan ini. Semua orang tidak ada yang jualan rokok atau minum atau apa. Tapi semua setiap rumahnya diakan minum dan makanan bungkus dan gorengan-gorengan, ya kacang, ya ketela, ya seperti zaman dulu 45, zaman apa, revolusi itu apa namanya, tiap orang desa menyepai makanan semua tentara republik. Gitulah ditiru, masih suasana itu nuk istilahnya. Nasi bungkus itu namanya nuk. Nah, di sini disediakan seperti orang
zaman perang 45 itu masih tetap dijalankan, sehingga orang mau beli rokok itu enggak ada, beli minuman enggak ada, tapi semua disediakan, cuma rokok yang enggak disediakan. Itulah suasana setiap tiga kali saya mutus jalan, lewat sawah mutus jalan lagi sampai tiga kali, suasananya sama. Itulah yang menusuk perasaan saya, kawulo gonjang ganjing. Berdoa di belakang orang banyak, ya ada yang menangis, ada yang menangis dan berdoa di sini yang ada di belakang, enggak punya tempat sampai. Itulah. Dan ini saya gambar, saya kan kira-kira semua, masa orang semua putih. Ya memang banyak yang pakai putih dulu itu tidak hitam. Ini juga putih semua, aneh toh, hanya perasaan yang jalan itu. Sehingga begitu heran saya, setiap jenazah itu lewat, yang terdengar hanya kaki kuda, 8 kuda yang menarik kereta jenazah itu. Dan orang-orang tidak disuruh buka topi, buka payung, semua buka sendiri-sendiri. Dan kaki ini, sepatu, sandal ini tidak ada, bunyi kresek itu tidak ada. Yang ada hanya kaki kuda, 8 kuda itu suaranya. Dan angin itu dinginnya setiap jenazah lewat. Itu Sri Sultan itu punya yang kekuatan yang hebat sekali, yang selama ini saya melayat orang meninggal, pejabat maupun tinggi manapun. Saya anggap hebat sekali Sri Sultan ini. Ada dua karya. Yang satu di alun-alun selatan, di dua belah ringin kurung alun-alun selatan. Itu di situ saya melihat awan jenazah atau apa, orang Jogja itu awan jenazah itu putih melintang di atas alun-alun selatan itu. Itulah saya gambar dua pohon beringin sama awan batang atau awan apa orang Jawa kalau mengatakan itu. Itu saya lukis juga, tapi itu agak kecil. Yang saya lukis besar itu ini. Itu malam 40 harinya ada baca-baca Quran di keraton. Saya kan disiarkan di radio. Nah, radio sambil saya nungguin radio, malam itu saya melukis ini. Satu malam selesai. Sampai jam 12 selesai. Selesainya upacara 40 harinya Sultan di keraton, saya gambar langsung, itu selesai sekaligus. Jadi saya gambar itu sambil dengarkan apa baca Quran itu. Ya sampai ya, hanya 4 jam kok saya melukis ini. 4 jam saya malam itu juga selesai. Keraton sini juga menjelang selesai juga. Jadi saya sebagai kawula Jogja juga ikut gonjang ganjing juga. Jadi melukis ini berdasarkan saya ikut gonjang ganjing. Makanya ini tidak saya jual itu. Banyak yang mau beli, tidak dulu, jangan dulu. Ya karena perasaan saya ini lengket betul sama karya itu. Diperuntukkan inilah Sri Sultan IX itu kehebatannya. Jadi yang melayat saja enggak terhitung. Sepanjang jalan 17 km tidak putus pelayat macam gini semua. Ya, itu hebatnya, tidak putus 17 km Jogja sampai Mogiri. Tidak putus pelayat, di tengah sawah pun orang berdesaan gitu. Anehnya pun tidak ada suara waktu jenazah lewat.
itulah jadi menyentuh saya. Seolah-olah tangan saya itu bergerak sendiri dengan perasaan saya ini. Coba melihat banyaknya orang segitu, bisa buat satu-satuan. Itu perasaan, orang banyak sudah. Itu kalau hanya foto saja belum sampai menusuk perasaan saya. Ya kalau ada buktinya aja. Kalau tidak ada menuntun, tidak membuka perasaan saya. Perasaan orang itu sudah gonjang-ganjing. Kata gonjang-ganjing itu apa ya? Dalam bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Saya kira luas ya artinya itu. Gonjang-ganjing itu luas. Itu. Saya mengatakan kawula gonjang-ganjing. Setelah gonjang-ganjing itu kan lerem. Nah, lerem itu ya luas sekali arti lerem itu sampai sekarang itu lerem atau gimana apa saat terusnya lerem. Kalau Sultan IX kan ya habis gonjang-ganjing Sultan IX, Sultan X mungkin lerem.